basa basi. Ngaku tidak punya teman saat SMP dan SMA, Nia Ramadhani bongkar alasan tidak bisa nikmati masa mudanya gegara hal ini. Nggak punya teman, cuma formalitas. Sejak memutuskan menikah dengan Ardi Bakri pada 2010 silam, kehidupan Nia Ramadhani bak Cinderella. Bagaimana tidak, Nia langsung menyandang status sebagai menantu dari keluarga kaya raya dari sang suami. Bagaimana tidak, Nia Ramadhani secara tidak langsung menjadi bagian dari keluarga Abu Rizal Bakri. Ya, Abu Rizal Bakri selama ini dikenal sebagai pengusaha sukses tanah air. Melansir fotokita.id, sosok Abu Rizal Bakri pernah masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada tahun 2007. Bahkan di tahun 2008, Abu Rizal Bakri disebut-sebut sebagai orang terkaya di Asia Tenggara oleh majalah Globe Asia. Jumlah kekayaan Abu Rizal Bakri di tahun 2008 sempat mencapai 9,2 miliar US dollar atau setara 84,6 triliun rupiah. Namun sejak krisis perbankan global, jumlah kekayaan keluarga Bakri merosot. Walau begitu, Abu Rizal Bakri masih termasuk daftar pengusaha terkaya di Indonesia. Jauh sebelum menjadi sosialita, Nia Ramadhani merintis karir keartisannya dari bawah. Melansir kompas.com, wanita berdarah Sunda ini mengaku sudah mulai terjun ke industri hiburan saat usianya masih 9 tahun. Rupanya ada alasan tersendiri Nia Ramadhani kerja keras sejak usianya masih anak-anak. Seperti yang kita tahu, orang tua Nia Ramadhani bercerai sejak usianya masih 4 tahun. Setelah itu, Nia tinggal bersama ibunya. Dalam siaran Instagram live di akun @ramadhanibakri Jumat 8 Mei 2020, ia mengaku berkarir sejak usia belia demi bisa membayar sekolah. Aku syuting itu juga bukan karena emang suka acting ya awalnya, gara-gara memang harus mau gak mau untuk bayar sekolah, karena kalau enggak bisa sekolah, ungkap Nia yang dikutip dari kompas.com. Meskipun saat itu usia masih anak-anak, Nia merasa sudah terbiasa menjalaninya. Dari kecil di otak aku adalah yang normal ya begitu. Pada saat sekarang aku ngeliat, di gue sih sama sekali gak ada normalnya dulu, tutur Nia. Ibu tiga orang anak itu bahkan tidak pernah bermain karena sejak SD sudah bekerja. Aku gak pernah pulang sekolah main tuh, gak ada. Dari SD udah mulai jadi figuran, ucap Nia. Namun semua itu dijalaninya tanpa ada rasa berat ataupun terpaksa. Menurut aku normalnya begitu, jadi aku gak merasa berat. Gak merasa apa karena memang pulang sekolah harus kerja. Ya itulah kehidupannya aku, imbunya. Kesibukan syuting juga membuat Nia tidak memiliki teman akrab saat duduk di bangku sekolah menengah. Makanya aku sedikit tidak normalnya adalah aku gak punya teman-teman yang SMP, SMA. Aku cuma sekolah ya formalitas, gak ada main-main, gak ada sosialisasi sama sekali, jelas Nia. Penyakit Nia Ramadhani tidak cuma kekurangan zat besi. Istri Ardi Bakri kembali dilarikan ke Amerika. Ternyata penyakit artis Nia Ramadhani tidak cuma kekurangan zat besi yang berimbas pada penglihatannya. Baru-baru ini istri Ardi Bakri kembali dilarikan ke Amerika untuk menjalani pengobatan akibat penyakit yang dideritanya. Ibu Mikaela Zalindra Bakri ini juga memiliki masalah pada tendon di tangan kirinya yang sudah dirasakan hampir sebulan setengah. Istri Ardi Bakri itu kabarnya harus bolak-balik ke Amerika untuk pengobatan penyakitnya tersebut. Ini dilansir tribunnewsbogor.com, grup Banjarmasin Pos .id dari YouTube Trans TV Official 20 Maret 2021. Teresa Winatan mengatakan bahwa Nia Ramadhani harus ke Amerika untuk melakukan check up beberapa bulan ke depan. Setelah kondisinya membaik, ibu tiga anak ini kembali ke Indonesia dan menjalani aktivitas seperti biasa. Namun belum lama ini sang asisten Teresa Winatan membeberkan kondisi kesehatan terkini Nia Ramadhani. Lantaran kondisinya menurun, Nia Ramadhani kembali dibawa ke Amerika untuk berobat. Sebab pengobatan yang dijalani Nia Ramadhani tidak hanya satu atau dua kali saja. Nah, gue mau kasih tahu kalau ke Amerika, dia akan cek apalagi ke Amerika beberapa bulan ke depan, kata Teresa Winatan. Meski harus menjalani pengobatan lanjutan, Nia Ramadhani masih dapat beraktivitas seperti biasa.
Setelah sebelumnya sempat suntik iron di rumah sakit, kini kadar iron di dalam tubuh Nia Ramadhani sudah kembali normal. Awalnya di Amerika, Nia Ramadhani hanya ingin cek kesehatan yang lain, namun justru ditemukan kadar iron yang sangat rendah. Akhirnya, hal itu mengharuskan Nia Ramadhani melakukan suntik dan menjalani pengobatan yang lebih intensif. Tapi intinya, kalau kemarin dia sempat suntik iron di rumah sakit, pada nanyain separah apa? Puji Tuhan, sudah kadar airnya sudah normal, kata Teresa Winatan. Sementara itu, Nia Ramadhani juga mengalami masalah tendon pada tangannya. Dokter mengatakan masalah tendon tangannya sudah lumayan parah sehingga Nia Ramadhani harus melakukan pengobatan juga agar segera membaik. Terus soal tangan dia, jadi tangan dia itu memang apa ya, dokter saraf bilang, lupa gue, tapi yang pasti memang lumayan parah, kata Teresa Winatan. Nia Ramadhani seharusnya rutin melakukan pengobatan 1 minggu setelah merasakan sakit. Namun ia malah baru memeriksakan diri setelah 2 bulan. Dia itu harusnya kalau orang 1 minggu sakit kayak gitu harus ke dokter, ujar Teresa Winatan. Sedangkan kalau dia ke Amerika 1 bulan sama ini itu 2 bulan dia baru mau ke dokter karena sakit dan gak bisa angkatnya dan masih golf, sambungnya. Kabar baiknya kondisi Nia Ramadhani saat ini mulai menunjukkan perkembangan. Ia sudah tidak mengeluhkan sakit di tangannya setelah melakukan pengobatan. Puji Tuhan, tangannya sudah bisa enggak sesakit yang kemarin-kemarin. Intinya sekarang dia sudah oke, ungkap Teresa Winatan. Beberapa waktu lalu, Nia Ramadhani mengaku tegang dan putuskan langsung tes PCR setelah kakaknya terpapar COVID-19. Istri Ardi Bakri kabarnya hasilnya ini. Kabar kurang mengenakkan datang dari artis peran Nia Ramadhani. Pasalnya kakak kandung beserta kakak iparnya dinyatakan positif COVID-19. Istri Ardi Bakri panik setelah mendengar kabar tersebut hingga menyuruh kedua kakaknya langsung mendapat pengobatan. Tidak hanya itu, Nia juga memutuskan dirinya tes swab PCR untuk mengetahui kondisinya apakah terpapar atau tidak. Hal itu diungkap Nia Ramadhani dalam acara yang dipandunya Nyonya Bos yang tayang pada Senin 22 Maret 2021. Mulanya Nia mendapat kabar kakak kandungnya Diki Ramadhani yang terlebih dahulu terinfeksi COVID-19. Jam 12 siang ada WhatsApp Kak Gita masuk bilang Kak Dika positif dek. Terus gue yang tegang-tegang gitu gue bilang serius. Ya sudah langsung periksa saja segala macem, terang Nia Ramadhani dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official.